Oke teman-temanku selamat pagi salam sejahtera buat kita semua tentunya di pagi ini mudah-mudahan temanku semua pada sehat-sehat saja Nah di kali ini kita pasang mau pasang jerat ruak-ruak teman-teman ya Dan buruan kita mungkin kali ini khusus cari yang jantannya dulu teman-teman ya Biar sekalian nanti kita bisa langsung jelaskan bagaimana jenisnya Ruak-ruak jantan sama betinanya teman-temanku ya Oke langsung kita pasang aja Mungkin di daerah sini aja teman-teman ya Oke selamat menonton Mantap Nah, oke okay, teman-teman, ternyata dapat juga buruan kita yang kita pikat hari ini. Hasilnya jantan, teman-teman, ya <coughs> langsung kita jelaskan aja teman bagaimana jenisnya yang saya sampaikan tadi yang jenisnya si jantannya teman-teman ya mungkin nanti kalau dapat yang betinanya kita jelaskan kembali oke langsung kita mulai aja teman-teman ya ini dia bu hasil yang kita dapat tadi oke teman-teman kita mulai aja nah, yang pertama kita lihat dari jengger teman-temannya kalau kami bahasa batak bilang ini jengger nah ini yang merahnya nih lebih tebal dan lebih lebih kuat merahnya nah, ini dia teman-teman hmm. oke nampak ya hmm. dan yang kedua nah, terus sekalian sama paruhnya teman-teman nah, Paruhnya lebih panjang teman-teman ya Lebih besar Paruhnya ini ya. Hmm. Paruhnya Oke, okay. mungkin kepala pun lebih besar dan tinggi, terus kakinya pun, maaf, kakinya luka teman-teman, jadi nggak saya tunjukkan. Kuningnya kurang, nah. kuningnya kurang, agak hitam-hitam. Nah. nah, tapi kalau dari postur tubuh sih nggak bisa juga kita ambil kesimpulan di bentuk badan ya, di besar badan, karena yang betina pun bisa juga besar, apalagi dia mau bertelur. Yang jelas, ya inilah posisi bentuk ruak-ruak jantan, teman-teman. Nah, itu pengalaman saya dari kecil. Uh, Oke, okay, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga kita semua Kiaran sehat-sehat. Salam sejahtera dan salam sehat dari anak perjalang. Terima kasih, mantap!